Panjenengan sami winane sampun ngelampahi puasa Dzulhijjah 1-9, kemudian sudah merayakan hari raya Idul Adha dan juga hari Tasyrik. Diberi nama hari Tasyrik karena padang ya. Di mana di hari Tasyrik itu disunatkan di setiap sholat itu mengumandangkan takbir, namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad niku napa? Takbir yang apa mempunyai ikatan dengan sesuatu. Ya muqayyate bis sholat. Ikatannya dengan sholat. Yaitu baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Setelahnya itu disunatkan mengumandangkan takbir bersama-sama. Lalu pertanyaannya, kalau misalnya di luar hari raya dan hari tasyrik dan di luar sholat, apakah boleh mengumandangkan takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, walillahilhamd, utu walillahilhamd. Nek ham artinya panas. Nek walillahilhamd berarti Allah panas. Ya berarti walillahilhamd, auha berarti mumat. Gusti Allah tempatnya mumat itu dosa jenengan. Walillahil hamd. Ha mim dal. Walillahil hamd. Bare aja ketahuan. Allahu Akbar. Ampun bar. Allahu Akbar. Masalahnya kalau alifnya panjang itu artinya ngisoran panci. Lah takbiran di luar besok misalnya saniki kan pun rampung wau. Asyar niku mau pun rampung menurut Imam Ibnu Hajar iku asar, menurut Imam Romli iku maghrib. Wis mlebu maghrib berarti wis ora oleh bar salat maghrib pun mboten takbiran. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar itu bar salat asar sing wis ora kena takbiran. Jadi milih ngendi jenengan? Mau kowe milih ngendi mau? Mau takbiran apa ora bar asar? Berarti menurut Ibnu Hajar ngalim temenan jenengan. Lah menurut Imam Romli sampai ke maghrib berarti asar itu masih boleh takbiran setelah sholat asar. Atau misalnya sholat jenazah setelah sholat asar jam 5 sore misalnya, itu boleh takbiran. Lah takbir di luar itu hukumnya apa? Di luar itu hukumnya makruh. Sebaiknya tidak dilakukan. Misalnya ana wong khitanan ya ora usah takbiran. Misalnya itu takbiran lagi khitanan disambut dengan takbiran. Kenapa? Karena takbiran itu syiarnya kita di dalam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Syiar. Bagian apa? Bagian rasane kemrenyes nek lagi dong takbiran, rasane main. Wah, iki rasane ke lagi nangat-ngati takbiran rasanya seneng. Masalah ini siar kita sebagai seorang Islam anak hari raya nih. Lah nek keseringan iku dadine ora kemrenyes. Apa hukumnya takbiran di luar ini? Berarti makruh. Ngesuk njenengan iku nek takbiran iku hukume makruh. Jika dilakukan secara berjamaah kelompokan ngeten iki. Nek dilakukan dewekan tur ora seru iku ora makruh. Tapi nek misale bareng-bareng ngeten iki apa nang toa dhewekan tapi nang toa iku makruh, hukumnya makruh.